Kota Pekalongan pada Jumat 3 Februari mengikuti pencanangan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau kemapatas bersama kementerian melalui Zoom Meeting bertempat di Kelurahan Kerapia, Kecamatan Pekalongan Utara. Selain di Kelurahan Kerapia, sebanyak enam bidang tanah di Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan juga dipasang patok mengikuti pencanangan tersebut. Melalui kegiatan ini, masyarakat jadi lebih paham mekanisme sertifikasi tanah lewat program pendaftaran tanah sistematis, lengkap atau PTSL, serta guna menunjang kegiatan konsolidasi tanah di mana pada tahun ini sudah mulai dilakukan. Pemasangan patok ini dilakukan di bidang bidang tanah milik warga, yaitu tanah dengan batas-batas yang disetujui oleh tetangga batas, sehingga tidak menimbulkan konflik maupun cekcok antar tetangga. Yeah. Staf pengadaan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan Amal Fatullah usai memasang patok bersama warga di Kampung Pugisan menjelaskan ada 15 tanda batas dengan rincian 3 patok batas dan 2 tanda batas yang berupa cat pada tembok. Kegiatan hari ini dilakukan kegiatan gemapatas yaitu gerakan masyarakat pemasangan tanda batas yang dilakukan secara nasional dan memecahkan rekor muri satu juta patok untuk seluruh Indonesia, dan di Kamu Bugisan ini dipasangkan beberapa patok. Ada patoknya seperti ini: yang memasang adalah warga yang memiliki tanah. Pemasangan batas atau patok untuk menandai wilayah tanah sangat penting, sehingga batas wilayah tanah lebih jelas dan menghindari cekcok maupun caplok tanah. Dengan syarat pemasangan patok tanah telah disepakati kedua belah pihak. Febriani, Batik TV melaporkan.